masalah adik-adik di bawah umur masuk di rumah hiburan malam alias RHU. Tidak ada adik-adik yang masih sekolah yang masuk di tempat hiburan, kafe, diskotik, dan lain sebagainya. Nanti rawan terjadi penyalahgunaan narkoba. Sangat rawan sekali, sangat sensitif sekali kalau masuk-masuk di tempat segitu. Nanti dampaknya akan meluas, dampaknya akan melebar, akan mudah diakses. Oke, sekali lagi jangan ada yang main-main masuk RHU, masuk. Kami siap membantu sosialisasi kepada warga sekitar karena biasanya yang dibawa ke sekolah tapi dititipkan ke itu nanti bisa nanti kita bantu Pak untuk sosialisasi. Ada yang seperti itu? Kemudian ini tadi saya masuk ke kelas ke lingkungan ini luar biasa, kita selalu diingatkan tulisan di ini ya, di papan biru aku malu, ini banyak hal yang disebutkan di situ tentunya.